Pastinya, ya you udah tahu lah. Banyak berterima kasih dan banyak berdoa untuk kedepannya. Gitu sih. Ya banyak berdoa. Alhamdulillah aku selama ini kayak udah terbiasa banyak-banyak bersyukur gitu. Mau melewati apapun tetap syukuri apa yang aku dapatkan yang positif. Jadi tetap aja gue banyak berterima kasihnya, tapi banyak maunya juga ya kan. Kita kan kesana juga untuk berdoa kedepannya maunya gimana, semoga dikabulkan. Khusus pastinya untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk diri aku sendiri supaya bisa heal dan happy dan ya mendekatkan diri ke Allah aja sih. Jadi bisa fokus dengan pribadi. Oke. Okay. Ya.